Tiga, mulai. Two, one. Bro, gua nggak punya temen. Tembak, tembak, tembak. Ngehil, 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 ngehil. Ah, ya gua heal, gua heal. Nice, 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 nice. Gila ada Morlock enak. Ah, ini dia. Macoko ngekill. Ah, gile. Macoko ini bukan Dark System kawan. Kill baby. Ah, ini. Ah, satu, dua, tiga. Ah, kena kok. Itu dia. Hey hey yo, cok cok squadku semuanya, balik lagi bersama gue Macoko kawan-kawan. Dan sekarang Macoko akan bermain Marvel Rivals yang keluar di hari ini kawan-kawannya, perdananya seperti itu. Dan sekarang kita akan langsung masuk saja ke dalam in game ya. Di sini kita akan masuk ya teman-teman. Kemungkinan besar gue bakal login dulu, dan di sini kita ada beberapa cara untuk login ya kawan-kawan. Mungkin dari bisa langsung pakai nickname. Oh ya, tulis dong nickname-ku kan Macoko ya teman-teman. Ya nickname ya gue bawa pakai Macoko teman-teman, seperti itu. What? Kok bisa nama gue dipakai? Oh my god, siapa yang pakai nama gue? Nama besar nama kecil sama nggak? Bentar-bentar, gue mau coba ngecek. Oh, nama udah anjir. Macoko, Macoko. Macoko 21 anjir cok, nama gue dipake, gila bisa-bisanya. Sepenting itu kan namaku guys. Oh my god, alright. Oh ini Storm Spider-Man. Jadi ini adalah game yang dimana ini adalah game FPS, tembak-tembakan 6 versus 6, mirip seperti Overwatch. Dan sekarang kita sudah masuk di dalamnya, dan tidak ada tutorial apapun di sini sepertinya. Dan kita akan coba masuk ke dalam season. Di sini ada kayak battle pass dan lain-lain. Ini bisa kita open ya teman-teman. Man, damn. Ini dapat siapa? Thunderbolt itu yang ada di dalam tim dari yang bareng temannya Natasha itu siapa lah, gue lupa lagi. Jadi di sini ya, untuk karakter ya guys ya, katanya semuanya gratis. Jadi lu bisa dapetin ya, mirip kayak Valorant gitu untuk mendapatkannya. Dan di sini ada jadi di sini ada beberapa karakter. Kalau yang pertama ada dari Scarlet Witch yang dimana diambil dari karakter Multiverse of Madness. Jadi ada beberapa karakter tergantung film-filmnya mungkin kawan-kawan di situ. Nah, ini ada Deadpool and Wolverine. Oh iya, bro. Oh my god, ada Black Widow dari film The Black Widow. The Guardian of the Galaxy, ada Star Lord ya kawan-kawan, ada Rocket Raccoons, terus ada Wakanda Forever dari Namor dan lain-lain. Oke, jadi ya kita ini langsung playnya teman-teman. Tapi sebelum itu gue mau coba dulu beberapa ini di mail. Kita tidak mendapatkan apapun seperti itu. Tapi ya ada, kita heroes, kita memiliki ada Adam Warlock. Oh my god, kita punya Adam Warlock. Dan di sini tuh mirip banget kayak Overwatch ya teman-teman. Karakternya tuh nembak dan juga ada skill dari masing-masing setiap karakternya. Dan di sini ada Warlordnya, nice ya kawan-kawan. Ini difficulty-nya 3. Lalu kita bisa melihat strategis dan dia tipe strategis ya. Lalu ada kosmetiknya teman-teman, yaitu adalah skin yang biasa kita sebut di OPBR dan lain-lain. Lalu di sini juga ada MVP, ada emotes juga teman-teman seperti itu. Ada spray, ada abilities. Oh ini dia Quantum Magic. Oh itu basic attack-nya. Terus kalau dari skill Q, ya mirip Overwatch guys, kayak Valorant juga guys. Ini Cosmic Revival. What the? Oh my god, bisa ngidupin lagi. Damn. Oh my god, lalu ada Soulbind. Oh ini ada skillnya ya kawan-kawan ini. Nice. Soulbind. Oh dia ngeheal. Oh ngeheal, dia berbagi nyawa ya. Berbagi nyawa ngeheal gitu. Terus ada Avatar Live Stream teman-teman. Kita pindah karakter kah? Oh enggak. Ngeheal ya? Nyalur. Kayak healnya itu nyamber gitu ya. Ada Cosmic Laser, ini skill dari yang kanan ini ya, tombol kanan di mouse. Oh my god. Ada pasif regenerative cocoon. Oh my god. One is body paralysis, Adam can freely move as soul and reverse his body and choose spot. Oh bisa teleport, bisa menghilang. Oh my god. Weh men, ini ada Warlock gila cok. Lalu kita mendapatkan ada Cloak and Dagger juga ya. Ada Doctor Strange, ada Loki, ada Hela, Hawkeye, Groot, Black Panther, Widows. Ada Magic, ada Magneto. Wow, karakter kesukaan gue Magneto.
ada Penny Parker ya, kawan-kawan. Ini karakter Spider-Man cewek yang punya bot adalah Scarlet Witch. Ada Venom. Damn. Oh my god, ada Winter Soldier juga, teman-teman. Namun ini yang masih versi basicnya ya. Ya wes lah, kita akan coba aja langsung. Di sini kita pilih karakter apa enggak? Try tutorial, buat apa try tutorial anjir? Kita bisa ganti karakter, oh change hero. Oh bisa. Oh kita ganti karakternya di sini, kawan-kawan. Gua bakal mencoba menggunakan kayaknya ada warlock ya. Gua suka kayak untuk jadi healer-healer gitu ya, teman-teman. Ya langsung kita start aja, teman-teman. Kita akan coba match found. Gila keren ya, men. Ini lumayan, menurut gua lumayan keren ya, walaupun game-nya gue juga belum tahu seperti apa. Jadi nanti mungkin dalam aja kita bakal lihat. Oke, kayaknya masih menunggu beberapa karakter. Oke, kita sudah masuk. Oh, kita bisa memilih di sini. Confirm your hero. Confirm. Anjir, belum, cow. Ada warlock di mana? Ya, kenapa gue jadi Storm? Kenapa gue jadi Storm? Belum, anjir. Game started. Oh, belum. Ada warlock lah. Confirm. Oke, gue jadi Adam. Oh, bisa berubah-berubah kah? Oh, karakter gue kayaknya masih apakah revisi gue gak kuat ya? Apakah PC gue gak kuat? Ini gak bisa lari kita, guys, by the way. Bener-bener game FPS kita. Bro, teman gue pada menghilang, kocak. Coba kita setting. Kita setting dulu. Display kita yang gak usah yang bagus-bagus lah, anjir. Limit FPS. Ini belum mulai, anjir. 1, 2, 3, mulai. 2, 1. Bro, gue gak punya temen. Oke, gua nggak punya teman. Oh, musuh pun. Oh, bentar. Gua setting. Kita coba ke dalam display. Anjir, teman gua nggak kelihatan grafiknya. Medium. Ini pada udah medium semua, anjir. Global illumination. High SSGI aja lah ya. Terus juga ini udah medium semua, anjir. Oke, confirm. Oke. Mission area unlock. Bro. Gua nggak punya temen, anjir. Nice, mana? Ah, ini nih, ngambil sini aja, ambil sini. Anjir, gua mati kah? Oh, gua kena serang. Gua nggak bisa nyerang. Dan tiba-tiba gua mati. Oh my god. Oh ini nih karakter gua. Astaga, nge-lag banget, anjir. Kena kau. Tembak. Tembak, ngehil. Ah, ayo gua heal. Nice one. Bisa ditahan. Oh, dia bisa ditahan. Skillnya bisa ditahan. 1, 2, belum. Ini seru, men. Ini siapa, anjir? Oh. Oke. 1. Nice. Itu dia. Wah, anjir, gak kena, men. Gak kena. Gak kena. Sini satu lagi. Itu dia. Kena kau. Aku heal. Kena kau. Anjir, seru cok. Maco kok akan ngeheal. Shield. Heal. Nice. Gila, ada warlock enak. Ini dia. Maco kok ngekill. Gile. Maco kok ini bukan Dark System, kawan. Kill baby. Ini. 1, 2, 3. Kena kok. Double kill baby. Nice. Itu dia. Gila, kekerenan dari seorang Macoko, guys. Nice. Macoko cuma jadi healer doang, anjir. Ayo ngeheal. Nice. Ayo, gua bantu. Gua bantu. Gua bantu. Wah, itu dia. Nice. Gua kill lagi. Anjir, di markas musuh. Kita ngebin. Ngehil. Nice one. Ini teman-teman gua kah yang pakai si siapa ini namanya? Gua lupa nih, si Raccoon. Mati kau. 1, 2, 3. Roket Raccoon. Cabut. Ngehil. Salah heal. Nice. Udah gua heal. Gila, Macoko sebagai healer yang sangat kill. Yo! Woohoo! Yes, gua menang.
Captured next object throne room. Kita berantem ya kawan-kawan, itu kita ada beberapa mission dan juga kayaknya apa ini next objective throne room. Pindah room kah kita? Oke. Ini enggak mau berubah. Prepare to attack. Oh, jadi kita langsung kita main kayaknya enggak satu match doang, maksudnya enggak satu room kayak tadi. Sebelumnya before garden kan kita capture treasure ya, kayak Call of Paper tuh yang mission ngambil benda itu lah. Sekarang ada di objective. Oke, kita bisa ganti karakter by the way di sini teman-teman. Kita akan mencoba pakai karakter ini aja. Ini request team to team up with Spider-Man. Oke, ini. Oke, gua pakai Iron Man. Gua bisa terbang. Gua terbang. Nice. Gua terbang. Kena tuh. Hall. So, kita bisa pakai F launch, man. Kita bisa pakai F launch. Oh, itu dia. Ah, kena kau. Cabut dulu. Ah, itu dia. Nah, ini dong. Kena kau. Lempar. Oh, enggak bisa. Lempar langsung, baby. Mampus kau. Wow. Nice. Cabut. Bahaya. Kita ngilang. Ah, itu. Kena kau. Anjir, cabut. Bahaya. Anjir, cok. Ngejar kah? Satu, ini dah. Nice skill. Balik ke markas. Bisa balik ke markas enggak sih? Itu ngeheal. Oh iya, benar. Jadi kita bisa balik ke markas guys buat ngeheal, guys. Oke. Okay. Nice. Kita heal dulu ya. Balik lagi, cabut. Ada skill E, kawan-kawan. Gue juga penasaran skill E kayak gimana. Oh, kita bisa pakai skill Q, guys. Oh, di kita ada staminanya buat terbang, guys. Ada skill Q. Bentar, kita lihat dulu ya. Kita lihat musuhnya dulu. Kita akan coba pakai skill Q. Mana ya musuhnya? Mana? Oh, itu dia. Gila keren. Cabut lagi. Coba pergi lagi. Kita langsung ke sana. Stop dulu. Mana skill E musuh, mana musuh? Oh, itu dia. Mati kau. Mana ya? Kena kau. Nice, gua dapat kill. Gila. Anjir, gua mati juga, cok. Akhirnya gua mati. Kita bisa hidup lagi. Oh, bisa hidup lagi. Oke, okay, fast life. Oke, kita ganti karakter ya. Kita sini bisa ganti karakter. Oh iya, bisa ganti karakter. Kita coba jadi Loki. Jadi Loki dulu dong. Loki bisa menghilang apa gimana? Coba skill. Ini apa ini? Oh, ini skill menghilang. Nice. L-shift-nya dia ngeheal ya? L-shift-nya dia ngeheal. Oh iya, dia ngeheal. Ngeheal. Abis itu ada skill E. Oke, kita menang kayaknya. Ini bisa swap. Anjir, Loki-nya juga keren. Ini terakhir, Odin Archief. Apa udah menang? Karena kita udah menang. Oh, jadi kayak BO3. BO3, teman-teman. Ada 3 match. Jadi kalau match pertama kita menang, match kedua musuh menang, kita ada bakal di Odin Archief yang terakhir. Tapi karena kita menang 2 kali, kita udah kelar, nggak main lagi. Bener nggak sih kayak gitu nggak sih? Harusnya sih kayak gitu, karena kita nggak ada pilihan map selanjutnya. Anjir. Thor tua. Ih, gila, game-nya seru. Di Loki bisa menghilang juga, punya teleport, punya apa namanya? Klon. Wow. Kita coba skip. MVP-nya dia, anjir. Coba lihat Machoko, highlight dari Machoko. Kita lihat ya teman-teman. Gue juga penasaran dengan highlight dari Machoko di match ronde pertama dan juga ronde kedua. Anjir, seru, cok. Match-nya seru abis, anjir. Oh my god. Nanti kita bakal lihat ya untuk highlight-nya seperti apa, teman-teman. Alright, ini udah masuk ya teman-teman. Ini highlight-nya. Ini gue nge-heal pertama ya, pakai Adam Warlock, guys. Nah, ini dia.
Ah, kill pertama. Itu kill pertama sama Choco. Nah, ini kill kedua kalau salah. Oh, enggak. Enggak ini. Nice. Belum. Ah, dapat lagi. Dapat kill kedua untuk nge-kill si siapa namanya? Dr. Strange. Ini kill ketiga deh kalau enggak salah. Gila. Enak banget coy, kayak ada Warlock lu bisa nge-heal damage lumayan. Gila sih tebel sih coy ini karakter. Dai, itu disampai itu sampein anjir support gua di situ support. Nice. Oh, itu gua nge-heal. Itu di match pertama ya, itu highlight match pertama. Dan nanti bakal kasih lihat ya. Oh, enggak ada. Oke, jadi enggak ada. Jadi sini kita bisa nge-chat, bisa scoreboard. Lah, scoreboard itu pencet tab. Di sini mah Choco nge-kill 12. Ya, mati 2, lalu assist 2. Oke, enggak apa-apa. It's okay. Tapi seenggaknya untuk match pertama, jujur ini match pertama sama Choco dan udah gila ya. Lalu kita bisa escape di sini ya. Kalian bisa main bareng teman kalian lagi, ya bisa mulai match lagi atau kalian mau keluar juga enggak masalah. Dan karakter-karakternya ya kan kita kan ada beberapa karakter yang telah kita punya ya. Apakah itu penjualan skin teman-teman di Heroes ini? Ya ini Heroes di store. Featured, ternyata kostum karena karakternya kita sudah punya semua ya teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini ada Scarlet Witch, okay? Ini ada Scarlet Witch dan kalau kita ke sini kita hanya membeli kostumnya saja. Oh, jadi kita hanya membeli kostum, jadi nggak ada pembelian karakter ya kawan-kawan, karena karakter kita udah punya semua seperti itu. Okay, gua ngerti. Di sini ada Hulk, Green, Scar Bundle. Okay, gua mengerti sekarang. Oh begitu, ini inventory tidak ada apa-apa untuk karakter. Wah ini seru banget sih. Oh ada turnamennya juga. The Eternal Rivals, MRC, S-Zero Dooms Rise. Kita akan tanding tanggal 8 jam 6 sampai tanggal 6 di bulan Januari. UTC 7 itu kita ya. Jam 6 pagi dong. UTC plus 7. Kita GMT 7 beda ya. Gue lupa beda. Kita bisa mabar di sini. Bisa turnamen join a faction. Kita bisa turnamen. Kayaknya seru sih ini asli. Yaudah mungkin ini aja dulu ya kawan-kawan untuk game dari The Marvel Rises ya kawan-kawan. Di sini ada galerinya juga. Itu aja untuk Machoko sekarang. Terima kasih teman-teman dan menurut Machoko game ini seru abis ya dan masih banyak karakter yang bakal gue coba nanti. Dan untuk sekarang itu aja dulu kawan-kawan. Terima kasih udah pada nonton. Sampai jumpa di video Machoko selanjutnya. See you and bye-bye. Dadah.